Milang Galaka 100 tahun Balai Besar Keramik dilakukan secara tohaga di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam Kemenperin di Lelewok Jalan Ahmad Yani Kota Bandung pada Kamis berang. Ita kegiatan kelawan jejer satu abad bersinegri membangun negeri teh diwawakan ku penandatanganan kerjasama antara BPSPJI KMNL jeung sajumlahing stakeholder serta pameran temu usaha industri. Pernahna di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam Kemenperin di Lelewok Jalan Ahmad Yani Kota Bandung puncur kegiatan Milang Kalaka 100 tahun Balai Besar Keramik Lumangsung Ceuya poe Kamis 20 Oktober 2022. Eta kegiatan kalawan jejer satu abad bersinergi membangun negeri teh diwogan ku penandatanganan kerjasama antara BBSPJI KMNL jeung sajumlahing stakeholder serta pameran temu usaha industri. Eta kegiatan teh dibuka secara langsung ku Kepala Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Dodi Rahadi anu ngaluhan kegiatan di lokasi serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita anu ngaluhan secara daring. Dina biantarana Kepala BSKJI Kemenparin Dodi Rahadi nandeskeun sektor industri keramik mampu nyumbangkeun kontribusi gedena 17,84% keur pertumbuhan ekonomi nasional atawa anu panggedena upama dibandingkeun jeung sektor industri sejena. Kukituna BSKJI Kemenperin bakal mayeng sateka pola ngarojong daya saing industri ngaliwatan sajumlahing programna. Inspektur Jenderal mampu memberikan kontribusi sebesar 17,84% terbesar dibanding sektor lainnya. Ya. Namun kita tidak boleh lengah dan harus waspada untuk tetap menjaga daya saing industri kita yang diprediksi akan melalui masa yang sulit ke depannya. Untuk itu, BSKJI Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan terus berfokus pada upaya menunjang daya saing industri melalui infrastruktur standarisasi industri serta pemanfaatan sumber daya industri melalui pemanfaatan teknologi dengan meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri berorientasi substitusi impor, pertumbuhan sirkular ekonomi dan peningkatan daya saing melalui penguatan standarisasi industri dan implementasi industri 4.0. Sajroning kitu Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita nandeskeun dina taun 2022 kiwari sektor industri keramik mampu ngahontal investasi gedena 17,7 triliun rupiah. Kukituna tareka ngamekarkeun industri keramik nasional terus dilakonan ku pamarentah ngaliwatan sajumlahing programna. Tahun 2022 sektor industri keramik telah mencatatkan investasi dengan total 17,7 triliun rupiah. Penambahan investasi ini diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok industri keramik nasional yang juga sejalan dengan program substitusi impor guna mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri. Upaya memajukan industri keramik nasional terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengupayakan strategi khusus diantaranya pemberlakuan SNI wajib bagi produk-produk keramik, kaca, dan bahan galian non-logam lainnya. Dina umurna anu geus nincak saabad dipiharap industri keramik nasional bisa terus ngaronjat tur tandang di tengah pasar internasional kukituna bisa ngaronjatkeun karaharjaan sektor industri di lemah cai. Yona Kurniawan, Bandung TV.